yang kes polis tu memang dia dah awal lagi buat report. Mungkin dia tambah report lagi kot. Kalau yang pasal polis. Kalau yang pasal polis tu memang dah, dia bukan nak buat report pasal polis tu saja tau. Dia nak buat report pasal polis, dia nak buat report pasal DPP, nak hantar report DPP ni kepada ketua hakim. Lepas tu dia nak report mak dia. DPP pun Acharya nak buat report juga sebab dia rasa macam ada something wrong dekat DPP. Lepas tu dekat polis yang terima kes ni, yang ketua polis yang terima kes ni, kalau Malaysia panggil apa? Sarjan? Bukan sarjan. IO. Besar sekali lah tu kat balai. Inspector. Dia nak saman inspector, dia nak saman DPP, lepas tu dia nak saman mak dia. Dia nak saman. Sebab dia kata polis ni memang terang-terang makan rasuah, dia kata. Dia dapat tahu kata ada makan rasuah, si suspek ada bagi duit kepada polis. Lepas tu DPP pula dia kata DPP tu ada something wrong pasal siasatan dalam kes. Mak pula nak saman pasal buat malu. Pasal malu, saman malu, saman malu dengan saman tuduh, fitnah, saman malu dengan saman fitnah. Assalamualaikum Kak Su, apa khabar? Family semua sehat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Harap hakim pun buka lah mata, jangan terima rasuah. Rasuah ni tak masuk mekau cry or cry. Kalau Malaysia tak masuk siapa-siapa. Kita pun tak boleh nak jangka siapa yang makan dan siapa yang tak makan. Memang susah ni pasal rasuah sebenarnya. Kalau dia ada perangai mata petan, memang tak tahu nak cakap lah. Rasuah ni memang bahaya. Kalau bahasa Thai dia cakap ngen make kau cry or cry. Kalau bahasa Thailand dia kata ngen make kau cry or cry. Kita pun tak boleh nak jangka yang ketua hakim tu terima ke atau tidak. Kalau Acharya betul ada bukti yang mengatakan apa ni, yang bukti toreh kaki tu, teruskan Acharya. Teruskan untuk keadilan adik Tengmo. Saya tetap sokong Acharya dari belakang. Kalau betul bukti itu ada, saya akan support dari belakang, akan tolong dari belakang. Jangan risau. Sebab saya nampak Acharya seorang je yang usaha bersungguh-sungguh untuk settle keadilan adik Tengmo. Dia masuk dia macam tu, ayat dia macam tu. Ayat dia macam tu eh. Ayat yang si Tam tulis tu. Dia ayat dia masuk tu, dia kata dia tetap sokong kalau betul tu, dia teruskan berjuang dan dia akan tolong backup dekat belakang. Dia akan backup dekat belakang, dia kata. Kasu, arti Thailand banyak marah Mak Tengmo. Bukan sekat arti je, rakyat semua marah kat Mak Tengmo. Semua, tak ada siapa sokong mak dia sekarang ni. Kalau korang pergi tengok dalam berita ke dalam apa-apa, semua tak ada siapa sokong mak dia. Kalau boleh pergi makan dekat luar, antar-antar nanti kena telur busuk tau atas muka nanti tau. Jangan main kat Thailand tau. Kalau Thailand kan, kalau Thailand, kalau dia betul beci, kalau mak dia pergi pasar kan, tak pasal-pasal kena kena telur temelang. Tembelang. Telur temelang.